Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RNH Official. Kali ini seperti biasa, kalau ada update dari Mobile Legend, semua drone akan hilang, drone view akan hilang. Kali ini saya update-nya drone view terbaru anti detek, dan di dalamnya sudah ada map hack-nya ya. Oke, kita buktikan ya. Kita install dulu. Setelah kalian download, kita install, kita pasang di aplikasi Mobile Legends, di file Mobile Legends. Oke, kita copy, kita kembali ke memori telepon, kita klik Android, kita copy di sini ya, kita copy di sini. Oke, kita copy di sini. Oke, sudah selesai. Kita langsung ke Mobile Legends-nya. Ini patch terbaru ya. Ini patch terbaru. Dari Mobile Legends ya. Ini hero apa tahu namanya, saya juga berupdate soalnya jarang main di advanced server. Oke, oh iya, password ada di video ya, password ada di video, tolong ditonton sampai habis. Oke, kita grafiknya low ya, kita menggunakan grafiknya smooth atau low grafik. Dan mapnya ya, sorry. Ini juga sudah fix brawl ya, sudah kita set untuk fix brawl. Kita ke custom ya, kita ke klasik. Mapnya itu kita pakai Imperial Sanctuary ya. Oke ya, kita confirm ya. Kita ke praktis saja biar langsung. Passwordnya ada di dalam video, silahkan cari ya, karena saya lagi butuh jam tayang soalnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk hack skin kita tunda dulu ya, agak rawan soalnya. Nanti kalau ada yang sudah aman, nanti saya upload di YouTube. Aplikasi drone view ini sudah dilengkapi dengan map hack, jadi kalian seperti biasa ya. Ini anti ban ya, saya sudah buktikan ini beberapa patch ya, dan enggak di ban, aman. Oke, kita sudah, drone-nya sudah terhubung ya. Drone-nya sudah terhubung. Lihat ya, sudah terlihat kan? Jilongnya jalan itu, di sini sudah ada maknanya. Jadi sudah terbukti ya, ada maknanya. Bonus maknya. Jadi ini juga maknanya kita bisa atur. Kalau kita lebih mau pendek lagi, kita kameranya kita rendahkan. Oke, kita tuh. Tapi tetap masih berbentuk drone view ya. Kita coba tinggikan lagi. Kalau Anda tidak suka yang lebih tinggi ya, kita rendahkan lagi. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk update terbarunya ya. Jika ada request yang lain, silahkan di komen.
Terima kasih sudah menonton channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.